Ini sudah jauh daripada manusia. Sekarang kita bagi. Mari. Hei, kambing, jangan lari ya. Satu untuk kau. Satu untuk aku. Dua untuk engkau. Dua untuk aku. Adil? Adil. Bagus. Mari balik. Aib, kenapa aku punya dua-dua kecil-kecil? Kau punya dua-dua besar-besar? Tak adil. Kau tipu. Mari aku bagikan. Nah, ambil. Satu untuk kau. Satu untuk aku. Dua untuk kau. Dua untuk aku. Mari kita pulang. Mari. Hei, kenapa aku punya dua-dua kecil-kecil juga? Kau punya dua-dua besar-besar? Mana aku tahu bukan aku yang bagi. Ini tak adil. Aku tipu. Kau tipu tak tipu, aku boleh apa sama kau? Eh? Aku tipu pun tak percaya. Percaya tak percaya, aku boleh apa? Hei! Aku pusing belakang, kau pukul aku. Siapa yang pukul kau ni? Eh, tadi kedebuk tu. Kau ni dah merepek sekali aku bagi bersememe boleh dong. Hei! Kau pukul sama aku pula. Tak dengar ada. Hei! Macam tangan kau boleh pukul aku ni? Eh? Bila aku pukul kau? Gedebak-gedebuk tadi apa? Eh? Gila ke? Apa? Eh? Kau nak kena? Eh? Sekali aku bagi. Hai manusia! Aku anak jin! Aku mau makan darah! Alah, tolong Majin. Janganlah makan aku. Aku kurus, darah aku sikit. Dia darah banyak, makanlah dia. Siapa bilang aku darah banyak? Alah Jin, mari kalau kau tak tengok, kau datang timbang darah aku, Jin. Tolong, tolong. La 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 la. Kamilah penyamun di dalam negeri. Kami penyamun di dalam ini negeri. Kerja merompak, mencilokkan, mencuri. Tidak memilih masin tan terbawa sapi. Asal yang boleh ku bawa lari. Kami penyamun, penyamun. Di mana kau picui lembu dan kambing ni belalang? Belalang bukan curi, Pak. Tak curi lah, macam ada kat sini. Tadi, waktu belalang nak balik, belalang jumpa dua penyamun, dia tengah bagi-bagi lembu. Belalang pergi dari atas pokok, gitu macam, Pak. Hei, manusia, aku anak jin. Aku mau makan darah. Sekali dia cabut, Pak. Andai juga engkau buat balik balak ke rumah ni, ya belalang. Sudah, pergi hantar kambing dengan lembu ni kepada tuan dia. Nak kasih dengan siapa, Pak? Kita mana tahu tuannya. Tak ya juga. Tapi apa yang kita nak buat dengan lembu dan kambing ni, belalang? Begini, Pak. Belalang ambil lembu-lembu ni, belalang sembunyi dekat belakang. Lepas tu, belalang main dekat rumah Tok Penghulu. Orang yang hilang lembu mesti bilang sama Tok Penghulu. Kalau Tok Penghulu tanya sama belalang, belalang suruh tanya dengan bapak. Ini bikin apa? Kalau ni bapak ni ada nujum lah. Mungkin berat balaknya belalang. Jangan takut, Pak. Kita bukan curi. Kita nak kasih balik dengan tuannya. Ya tak ya juga ya. Kau pergi sembunyi belalang. Buntal, Jambul, kenapa kau datang ramai-ramai ni? Hamba ni nak mengadu hal pada Datuk. Lembu hamba hilang dua ekor tu. Kambing hamba pun hilang dua ekor tu. Macam mana boleh jadi hilang? Di, waktu hamba bawa lembu hamba, hamba singgah sekejap di belukar tu. Apa yang di belukar? Hamba pergi melepas tu. Melepas apa? Melepas bam tu.
Kau ni tak padan dengan badan. Sesudah itu, apabila hamba naik ke atas, hamba lihat lembu hamba hilang dua ekor tu. Heran ya? Kalau nak hilang, dua ekor. Tak ada, Tok. Mana nak cari ni? Tok, kalau Tok nak tahu di mana ada kambing yang hilang tu, lebih baik Tok tanya dengan bapak saya, Tok. Apa nak tanya dengan bapak kau? Bapak Belala pandai, Tok. Dia pandai telek. Dia ahli nujum, Tok. Dia ahli nujum? Dia pandai memilih? Ya. Bagus. Buntal, Jambul, mari ikut aku. Mari kita pergi ke rumah Pak Belalang. Mari. Waalaikumsalam, Tok Mulu. Sila naik ke atas, tapi jangan ramai-ramai. Roboh rumah hamba. Baiklah, Pak Belalang. Buntal, Jambul, mari naik. Yang lain tunggu di bawah dulu, ya? Mari, Buntal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kami datang kemari ini, Pak Belalang, ada hajar. Tak apa diceritakan, Tok. Hamba dah tahu semuanya. Dah tahu? Ya, pasal kehilangan bukan? Ya. Kehilangan kambing. Betul. Dengan lembu. Dari mana Pak Belalang tahu? Maklumlah, ahli nujum. Ya, ahli nujum ya. Pak Belalang, ya. Boleh tak tolong tilik? Sama ada dapat balik lembu dengan kambing tu? Tidak. Kalau nak tilik boleh juga Tok Mulu. Belalang? Ya, Pak. Bawa segelok air. Periuk apa ni, Pak Belalang? Ini bukan periuk, Tok Mulu. Ini geluk jambi. Oh, geluk jambi. Bayang tak? Lembu dua ekor, kambing dua ekor. Cuba lihat baik-baik. Itu. Tak nampak apa-apa pun, Pak Belalang. Di dalam amalan hamba, jikalau siapa tak dapat melihat bayang-bayang di dalam geluk jambi ini, orang itu anak di luar nikah. Iya. Hamba nampak. Itu dia dua ekor lembu. Dua ekor kambing. Dia tengah berjoget-joget. Buntal, Jambul, kau tengok. Itu lembu kau. Itu kambing kau. Dia tengah berjoget-joget. Kau tengok betul-betul. Nampak tak nampak? Tengok. Siapa tak nampak, dia anak di luar ni. Nampak tu cantiknya kambing tu berjoget, ya? Ya, nampak tu. Tapi di mana tempatnya tu? Betul juga, ya. Pak Belalang, di mana tempat ni? Ya tak, ya juga. Ya, geluk jambi ni kecil sangat. Besar, kita boleh nampak ya. Ya. Hamba pun tak faham tempat ni tu pengulur. Nanti hamba tanya Belalang. Belalang? Ya, Pak. Mari kejap. Cuba kau tengok-tengokkan di mana tempat ni, Belalang. Oh, ini tak jauh, Pak. Dekat belakang rumah tu saja. Oh, rumah yang belakang tu. Oh, patutlah bumbungnya nampak tu. Ya. Di mana lembu pakcik nak? Lembu pakcik ada bawah pokok beringin. Bawah pokok beringin? Itu rupanya yang rindang tu pokok beringin. Pokok beringin. Buntal, kau pergi ambil lembu kau. Rupanya bawah pokok beringin. Kambing pakcik ada kat mana nak? Kambing pakcik ada bawah jembatan. Bawah jembatan? Oh, yang begitu tu rupanya jembatan lah, Pak Belalang. Jambul. Kambing kau bawa jembatan. Pergi ambil. Baik. Pergi ambil, ya? Jembatan rupanya yang begitu tu, ya? Pak Belalang, cuba tolong tengok siapa dia pencurinya. Jadi senang kita menangkap dia. Nak tengok pencurinya? Ya. Hai.
Itu dia bayang-bayang. Mengapa Pak Belalang? Kenapa pencuri ini potongan dia macam tok pengulu? Macam hamba? Misalnya pun ada. Itu tak heran Pak Belalang. Jikalau dalam dunia ni kebanyakan landuk dua serupa. Dapat balik lembu kau yang muntan? Ya, Tok. Kau berdua dengar sini. Berkeras dia, setengah kau ni beras satu orang. Dua helai ikan sarung, dua helai baju. Ngerti? Ngerti, Tok. Cukup kerasnya, Tok Pak Belalang. Alhamdulillah. Kalau begitu, hamba mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Pak Belalang. Baiklah. Hamba nak balik dulu, ya? Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamba balik, ya, Pak Belalang? Mari kita balik. Buntan, kau halau lembu kau juga, ya? Marang prapu puden parang ever.